Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, kali ini saya membuat video tentang mata kuliah trigonometri, yaitu menggambar grafik Y sama dengan cos X. Oleh nama saya Desinta Alvira, NPM 1805-0045, dengan dosen pengampu Bapak Ramadhoni MPD PhD, NIDN-nya 10.10.03.9301. Nah, baiklah, kita akan menggambar fungsi Y sama dengan cos X. Nah, untuk langkahnya, pertama kita menentukan titik potongnya dulu. Tentukan titik X dan Y-nya. Nah, untuk X-nya, untuk X 0 derajat, maka sin 0 yaitu 1, 30 derajat dan cos 30 derajat min setengah akan 3, 45 derajat itu setengah akan 2, 60 derajat setengah, 90 derajat 0, 120 derajat setengah, min setengah, 135 derajat min setengah akan 2, 150 derajat min setengah akan 3, 180 derajat min 1, untuk 210 derajat min setengah akan 3, 240 derajat min setengah, 300 derajat min setengah, 330 derajat min setengah akan 3, dan 360 derajat 1. Nah, untuk titik-titik ini, ini bisa teman-teman lihat di Google, buku, atau kalkulator bisa dicari ya. Nah, untuk ini warnanya, ini kuadrat, yang merah ini kuadrat 1, yang kuning kuadrat 2, yang hijau kuadrat 3, dan yang biru kuadrat 4. Baiklah, selanjutnya kita akan langkah keduanya, yaitu melukis grafiknya. Untuk melukis grafik, pertama kita tentuin dulu titiknya, kita tandai untuk 0 tadi, 1, cos 0, 1, kita titik di 1, cos 30 itu setengah akan 3, kita kasih tanda, 60 itu setengah, cos 90 itu 0, cos 120 min setengah, cos 150 min setengah akan 3, cos 180 min 1, cos 210 min setengah akan 3, cos 240 min setengah, cos 270 0, kita tandai di 0, cos 300 itu setengah, cos 330 setengah akan 3, dan cos 360 1. Nah, setelah kita beri titik-titik tanda tadi, selanjutnya kita hubungkan titik-titik yang telah kita tandai. Kita hubungkan. Kita hubungkan semua titik yang telah ditandai. Nah, kita hubungkan titik. Nih.